Podcast. Selamat datang di Batak Nesha Channel. Kepemimpinan di Kodim 0710 Pekalongan resmi berganti. Komandan sebelumnya dijabat oleh Letkol Hamonangan Lumban Toruan, kini diganti oleh Letkol Infantri Rizky Aditya. Sebelumnya upacara serah terima jabatan dipimpin langsung Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Yuda Airlangga. Adapun upacara tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan Ahmad Yani Makorem 071 Wijaya Kusuma, Sokaraja Kabupaten Banyumas. Letkol Hamonangan Lumban Toruan selanjutnya akan menjabat sebagai Kasdim 0734 Kota Yogyakarta, Korem 072 Pamungkas. Sedangkan penggantinya Letkol Infantri Rizky Aditya sebelumnya menjabat dan secabar Rindam 18 Kasuari. Selama 22 bulan berdinas di Pekalongan bersama istri, banyak hal-hal positif yang telah dikerjakan. Kemudian pihaknya juga berterima kasih kepada para prajurit yang sudah mendukung dalam pelaksanaan tugas sehingga bisa berjalan baik dan sukses. Perlu diketahui Letkol Hamonangan Lumban Toruan memulai karir militer sebagai Dandim 0710 Pekalongan pada tanggal 4 Agustus 2020. Ketika itu beliau dipindah tugaskan dari jabatan sebagai Irdialog Itutum Iddat 17 Cendrawasih ke Pekalongan untuk menggantikan Letkol Infantri Arfan Johan Wihananto yang pindah ke Kodam 18 Kasuari untuk menjabat Wakil Asisten Operasi. Baru sebulan menjabat Dandim 0710 Pekalongan, sosoknya menjadi sorotan karena keberaniannya menerobos masuk ke tengah bentrokan antara massa demonstran dengan petugas kepolisian saat berlangsung unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law di Gedung DPRD Pekalongan. Pada situasi ini, Letkol Hamonangan maju bersama prajurit TNI pasukannya menuju ke kerumunan ratusan massa yang sedang sibuk menyerang petugas dengan lemparan batu. Yang salut lagi dengan gagah berani dan nyali besar, Letkol Hamonangan menghampiri satu persatu massa penyerang dan memaksa mereka untuk menghentikan penyerangan. Dalam aksi berani itu, Letkol Hamonangan sama sekali tak membawa perisai pelindung seperti tameng dan helm. Beliau maju ke tengah bentrokan hanya berbekal topi loreng TNI dan tongkat komando. Melihat kehadiran Letkol Hamonangan, amarah massa mereda, lemparan batu terhenti dan bentrokan akhirnya bisa dihentikan.